Okey, hai, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini saya nak terangkan cara-cara nak menggunakan liquid filling. Liquid filling, okey. Semi auto. Okey, yang pertama sekali kita kena pasangkan pipe di compressor ni. Okey, ni pipe compressor. Okey, kalau dia datangkan dengan dia beli sekali compressor, benda ni kita kena pasang ni. Tube ni. Okey. Okey, and then dia punya ini adalah tempat adjust capacity. Okey, kapasiti berapa banyak liquid yang kita nak masukkan. Okey, ini adalah untuk dia tarik ya. Macam ni pusing. Pusing untuk bagi dia pressure tekanan tekan. Dia kuat atau yang pelan ni? Sama juga. Sama juga. Dua biji. Ini tarik, ini push. Okey. Ni button on dia, on off dia. Okey, dalam ni on. Kita masukkan tube di sini and then untuk nak pastikan dia masuk, okey, ini dia punya angin masuk lah. Okey, and then okey, ini button emergency. Kalau tekan, off lah. Memang kita tekan tak boleh. Okey, and then kita pusing ke kanan untuk on. And then okey, okey, nampak. Dia ada dua jenis. Satu semi auto menggunakan ni, satu lagi auto. Nampak. Dia automatik masuk lah. Ini range dia 300 ml. 300 ml. Okey.